planet ketujuh dari matahari dengan diameter terbesar ketiga di tata surya kita. Uranus sangat dingin dan berangin. Raksasa es ini dikelilingi oleh 13 cincin samar dan 27 bulan kecil berputar pada sudut hampir 90 derajat dari bidang orbitnya. Kemiringan ini membuat Uranus tampak berputar ke samping mengorbit matahari seperti bola yang menggelinding. Ingin tahu lebih lanjut tentang planet Uranus? Tetap tonton video ini. Dengan radius 25.362 km, Uranus 4 kali lebih lebar dari Bumi. Jika Bumi seukuran nikel, maka Uranus akan sebesar bola softball dari jarak rata-rata 2,9 miliar km. Dari jarak tersebut, sinar matahari membutuhkan waktu 2 jam 40 menit untuk menempuh perjalanan dari matahari ke Uranus. Satu hari di Uranus memakan waktu sekitar 17 jam, dan Uranus melakukan orbit penuh mengelilingi matahari dalam waktu sekitar 84 tahun bumi. Uranus adalah satu-satunya planet yang garis khatulistiwanya hampir tegak lurus terhadap orbitnya. Dengan kemiringan 97,7 derajat, kemungkinan akibat tabrakan dengan benda seukuran bumi di masa lalu. Kemiringan unik ini menyebabkan terjadinya musim paling ekstrim di tata surya. Selama hampir seperempat tahun Uranus, matahari bersinar tepat di setiap kutub, menyebabkan separuh planet lainnya mengalami musim dingin yang gelap dan berlangsung selama 21 tahun. Uranus juga merupakan salah satu dari dua planet yang berputar berlawanan arah dengan kebanyakan planet. Uranus memiliki 27 bulan yang diketahui, dan bulan-bulan Uranus unik karena diberi nama berdasarkan karakter dari karya William Shakespeare dan Alexander Pope. Uranus memiliki 2 set cincin. Sistem bagian dalam cincin sebagian besar terdiri dari cincin sempit berwarna abu-abu tua. Ada 2 cincin terluar, cincin bagian dalam berwarna kemerahan dan cincin terluar berwarna biru. Uranus adalah salah satu dua raksasa es di tata surya bagian luar yang sebagian besar massa planet terdiri dari cairan padat panas yang terdiri dari material es air, metana, dan amonia di atas inti batuan kecil. Di dekat inti, suhunya mencapai 4982 derajat Celcius. Uranus mendapatkan warna biru kehijauan dari gas metana di atmosfer karena gas metana menyerap bagian merah sinar matahari sehingga menghasilkan warna biru kehijauan. Uranus memiliki magnetosfer yang bentuknya tidak beraturan dan tidak biasa. Medan magnet biasanya sejajar dengan rotasi planet, namun medan magnet Uranus terbalik, sumbu magnetnya miring hampir 60 derajat dari sumbu rotasi planet. Aurora di Uranus tidak sejajar dengan kutub karena medan magnet yang miring. Ekor magnetosfer di belakang Uranus yang berhadapan dengan matahari meluas keluar angkasa sejauh jutaan kilometer. Garis-garis medan magnetnya dipelintir oleh rotasi menyimpang Uranus menjadi bentuk pembuka botol yang panjang. Itulah hal menarik dari planet Uranus. Seperti biasa, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa lagi.